Ernest Prakasa turut memberikan pendapatnya soal penarikan usulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS. Sutradara film Cek Toko Sebelah ini mengaku kecewa dan emosi saat tahu bahwa alasan penarikan tersebut karena sebuah usulan yang sulit untuk dibahas. Melalui salah satu unggahan di akun media sosial miliknya, Ernest mengungkapkan rasa kecewa dan kemarahannya terhadap kinerja DPR tersebut. Ernest mengaku sangat kecewa dengan kinerja para anggota DPR yang terkesan tak mau susah. Ernest merasa RUU penghapusan kekerasan seksual sangat penting dan mendesak. Menolak jika harus dihilangkan dari daftar prolegnas prioritas. Menanggapi unggahan ini, netizen juga ikut kecewa dengan kinerja para wakil rakyat. Mereka ramai-ramai mengungkapkan kekecewaannya di kolom komentar. Hadiahnya ini selain ada 500 soundtrack dari Sony Music, juga ada bonus video waktu kita bikin show stand up di Usmaris Main tanggal 2 November, itu ada juga di sini.